Siapa nak makan chow kway teow pagi-pagi pun ada. Hello. Kita orang repeat lagi Santai Corner Pot Sarapan yang ada chow kway teow pagi-pagi buta dekat Bangi. Jauh juga kita orang datang dari Shah Alam dalam satu jam macam tu. Tapi gigi kan juga sebab teringat-ingat kesedapan makanan dia. Lagipun dengan cerita diorang ada menu baru Murtabak Singapura dan Roti Canai. Jadi kita nak try sedap kedok. Roti canai dia garing kat luar, lembut kat dalam. Dah sejuk pun sedap lagi. Roti sarang burung dekat sini lain sikit dari tempat lain sebab dia letak kimah daging dan telur separuh masak asing, bukan kat atas dapur. Murtabak Singapura ni ada dua layer, penuh dengan inti daging dengan telur, lembut je dan sedap makan dengan bawang jeruk. Lepas tu kita orang pun cuba nasi lemak lauk sedulang, dapat 4 pinggan nasi lemak beras basmati dan telur mata. Dalam dulang ni ada lauk sotong dan udang goreng tepung crispy, rendang ayam, rendang daging dan sambal paru. Sambal nasi lemak dia cukup pedas, cukup minyak, nasi cukup berasa lemak santan dia. Kalau nak sarapan style orang putih pun ada dekat sini. Kita orang order spaghetti pesto chicken grill dengan kuah black pepper. Feeling macam kat kedai western mahal sebab sedap. Shashoka pun ada. Yang best, kuah tomato dia ada rasa pedas sikit. So bila makan dengan garlic bread, dia jadi tak muak sangat. Ruang makan luas sesuai datang sekeluarga. Nak datang sini, waste je Santai Corner Char Kway Teow Bangi.